Kota Muara Bunga mengalami inflasi pada Juli 2022, tercatat sebesar 1,05% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,16 poin. Dalam pembentukan inflasi sebesar 1,05%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,9462%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat, inflasi Kota Muara Bunga pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 1,05% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,16 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Muara Bunga masing-masing sebesar 6,94% dan 8,55%. Inflasi Kota Muara Bunga terbentuk disebabkan adanya kenaikan indeks harga pada 9 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar utah, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi Kota Muara Bunga pada Juli 2022 adalah cabai merah, cabai rawit, rokok putih, angkutan udara, mobil, kentang, bahan bakar rumah tangga, sepeda motor, tomat, dan rokok kretek filter. Iqbal, JEK TV, melaporkan.